Oke, teman-teman, selamat siang. Jadi hari ini kita mau bongkar sarang ular lagi bersama teman-teman, sama Mas Ramil lagi. Hari ini kita mau bongkar dua sarang ular, teman-teman. Duh, lokasinya ada siapa? Sudah pada nunggu. Cek ini. Nah, dia menunggunya. Sama Mas Ramil lagi. Jadi mana dia? Kita bawa apa? Es kopi dulu. Kita langsung menuju ke lokasi. Lokasinya di mana? Ada non. Malang Wonyu. Ada. Oke. Panas. Panas. Ada sih. Ayo. Ini. Ini pernah. Kita mau langsung jalan ke kamera. Itu tunggu sih. Oke, teman-teman, langsung kita ke gimana tempatnya? Di sana. Ada dua sarang ya? Besar. Ada dua sarang ular. Jadi semoga ada isinya besar-besar. Karung mana karung-karung tadi? Sini. Mana karungnya? Ambil karung. Ini karungnya. Ini biasa aku mbak karung. Apa masalahnya apa? Oke, yuk kita langsung berangkat, teman-teman. Terry, di depan apa? Di belakang? Belakang. Untuk teman anda, mas. Mana tadi? Semoga ini hasilnya besar ya. Kalau sedang kita bawa pulang juga buat pakan lagi ular lagi. Pokoknya kalau dapat ular besar kita buang, dapatnya kecil kita buat pakan ular king cobra. Kita besar ya? Oke ya. Besar ini apa kah? Terlalu gila ya. Terlalu gila ya. Kilo, 5 kilo ya ini. Kalau kiri, mau? Oke, ambil, tunggu sih. Jangan bangun. Ibu saya lo bangun, sini. Gitu. Tuh, teman-teman, lubangnya besar banget. Jadi lubang luar seperti ini memang kadang kecil kadang besar, cuma kita belum tahu isinya seperti apa besarnya. Mari kita gali dulu. Buka isinya. Oke, kita gali. Dalam ini. Dalam. Dalam ya. Kecil loh, buka. Karairo loh. Tadi karairo. Ini. Ini bantu Mas Ramil lagi ya. Keren, mantap. Ada isinya enggak, isinya tetap kita bongkar. Kacel, kacel, ya. Ini sudah dulu, biar meroyin. Semoga ini besar banget ya, sesuai apa yang kita harapkan.
sana yang lakunya juga. Nah, ada dua lubang. Lubang pertama ini, lubang kedua nanti di blok lagi. Ini kita gantian. Nanti yang pertama ini Mas Marvin dulu yang bongkar. Nanti baru saya yang bongkar yang satu lagi. Kayaknya sekarang besar ya? Besar. Enggak kena sama tadi? Enggak. Enggak ya? Aman ya? Dalam banget teman-teman. Tuh. Udah hampir meter lebih, 2 meter. Udah meter lihat. Semoga ularnya tidur. Atau lagi makan dia. Tidur, tidur, tidur. Enak. Seru banget teman-teman. Susah. Di kota naik karena gabut itu susah untuk kita bongkar sarang ular seperti ini. Seru. Nanti kalau kita nggak ada, kalau nggak ada isinya, nanti kita bongkar yang sebelahnya teman-teman. Tapi tengok dari depannya, ada isinya ya? Dari depannya itu ya, mulus kali ya? Mulus. Mulusnya kayak punya siapa gitu? Punya mulusnya seperti gadis. Kayak gadis itu? Iya. Nyerah doang nggak mulus? Boleh, suara mulus. Tentane. Oh, mulus. Aku. Tapi mulus apa ya? Kayak lupa. Jadi ular di dalam gambut ini ya kotor banget teman-teman. Pas bantu sini, Pak. Sini, Pak. Bantu. Ini apa yang begini? Ya bantu sini. Ya, ambil. Pelan-pelan. Maju teman-teman. Tuh. Lihat, coba ya. Nah, kalau di lubangnya. Kok takut itu? Ayo, nah teman-teman, ini ular hitamnya ini warnanya putih banget ya lihat ini, nggak kuning seperti biasanya, ini warnanya putih, lihat aneh putih nih, kayaknya ularnya belum mau ganti kulit teman-teman, karena panas banget ini, jadi langsung kita ambil aja lah, panas banget ini, ya, kita ambil dulu, mari aja, apa? Keluar. Jadi teman-teman ini adalah ular piton atau ular kendang atau ular tanah ya. Pas saya jemput ini ular buntet karena bentuknya tuh buntet pendek kayak orangnya. Jadi
ya butuh ya, pendek ya. Jadi nggak mau panjang teman-teman luar seperti ini. Sama kayak yang Bogor pendek juga aja panjang. Juga tuh. Padahal besar takut sama ular. Ya, tengok. Ya, siap. Sama-sama, sini. Sini, aku pegang ini. Ya, bentar takut ini. Mising. Mising. Ini kan korong. Nanti. Pegang. Ya. Mising. Oke, teman-teman. Jadi perang. Ya. Tunggu. Oke. Nah, ambil. Apa? Oke, teman-teman, sudah kita tangkap. Ada dua lubang, satu lagi di mana nih, teman-teman? Lubang sebelah. Lubang sebelah. Oke, kita mengulas sebelah lagi. Lanjut, part kedua kita lanjut lagi. Buka kita nih. Sudah, lubang ini. Tuh, nah dalamnya nih. Dalam banget. Iya, ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sini. Bobotnya sekitar 5 kilo. Jadi kita bongkar yang sana. Dia sering nemukan tapi nggak banyak naikkan. Oke, kita lanjut sana ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.